penumpang yang dengan kereta api cepat Jakarta-Bandung, kita transit RT itu kemari, apa namanya ini, Kuatas. Di Kuatas ini nanti juga bisa transit dari RT ke bus Transjakarta. Jadi ekosistem yang dimau oleh Presiden itu kita harapkan nanti bulan Agustus tanggal 18 akan diresmikan oleh Presiden. Tadi apa namanya peletakan rel kereta api terakhir Jakarta-Bandung sudah dilakukan. Jadi total sudah 304 km yang dipasang karena dua rel ya, kiri kanan. Dan itu sudah jadi. Persiapan-persiapan lain saya pikir sudah diselesaikan. Jadi saya ingin sampaikan pada teman-teman media, jangan ada kekhawatiran orang bilang ini kurang sanksi. Tidak ada, semua masih berjalan sesuai dengan rencana. Saya Nitya Anissa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.